seseorang melakukan aksi pencurian di sebuah toko handphone yang berada di Desa Catak Gayam, Jombang, Jawa Barat. Aksi yang dilakukan oleh pelaku telah terekam oleh kamera CCTV. Terlihat di rekaman tersebut, pelaku pencurian masuk dari atap dan menuju ke laci kasir. Laci kasir tersebut langsung dirusak oleh pelaku menggunakan obeng dan tang. Lalu pelaku membawa kabur uang sebesar Rp700.000. Bukan hanya uang saja yang dibawa kabur oleh pelaku, terdapat juga 2 handphone dan 100 paket data voucher. Tadi pas saya buka voucher pagi jam 8:30, itu saya lihat di teras ini ASBC jebol. Lalu saya buka gerbangnya ini, buka pintu, terus saya tengok ke atas genteng pojok sini juga bolong. Terus saya masuk lagi ke sini dalam, terus tiba-tiba sudah berserakan semua, Mas. Terus ini ngelihat apa lagi selain itu? Ya, etalase. Ini etalase udah habis semua. Seperti kayak paket data voucher itu. Terus apa saja lagi? Sama uang sekitar 600-700 sama HP 2 unit. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung kabur melalui atap dan tembok bagian belakang serta merusak CCTV toko. Pemilik toko baru menyadari aksi pencurian tersebut setelah membuka tokonya. Diketahui, korban mengalami kerugian mencapai belasan juta rupiah dan korban melaporkan aksi pencurian ini ke Mapolsek Mojowarno.